Halo adik-adik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus, tentunya di channel Solusi Matematika. Selamat belajar, semoga kalian sukses bersama. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan kembali bermain dengan sarana batang kura api. Permainan teka-teki kura api bagian yang kedua. Namun sebelumnya kakak ingatkan untuk cara bermainnya. Kita lihat cara bermainnya. Pertama, sediakan batang korek api secukupnya, lalu atur batang korek api tersebut sesuai dengan soal. Berikutnya, pindahkan salah satu batang korek api sehingga menjadi jawaban yang benar. Waktu yang disediakan untuk satu soal kurang lebih 30 detik. Namun, untuk mengatur batang korek api sesuai dengan soal, diberikan waktu secukupnya, silahkan hentikan dulu videonya. Mari kita lihat soal-soalnya, selamat bermain. Pindahkan satu batang korek api agar menjadi persamaan yang benar. 1, 9 dikurang 7 sama dengan 0. Kalimat pengurangan ini adalah kalimat yang salah. Agar benar, maka pindahkan salah satu batang korek api ke tempat yang sesuai. Kita kerjakan 30 detik mulai dari sekarang. Berapa detik lagi selesai? Baik, waktu habis. Jawabannya, batang kura api yang kita pindahkan adalah yang ini. Ini kita pindahkan ke sini. Sehingga kalimatnya menjadi 9 dikurang 1 sama dengan 8. Kita lanjut ke nomor 2. Pindahkan satu batang korek api agar menjadi persamaan yang benar. 6 dikurang 4 sama dengan 5. Setelah kalian susun, mari kita kerjakan 30 detik dari sekarang. Berapa detik waktu selesai? Kita lihat jawabannya. Batang korek api yang kita pindahkan adalah yang ini. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, sehingga kalimatnya menjadi 9 dikurang 4 sama dengan 5. Kita lanjut ke nomor 3. 8 dikurang 2 sama dengan 5. Mari kita kerjakan 30 detik mulai dari sekarang. Mari kita lihat jawabannya. Batang korek api yang kita pindahkan adalah yang ini. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, sehingga kalimatnya menjadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. Kita lanjutkan ke nomor 4. 3 dikurang 6 sama dengan 4. Ini merupakan kalimat pengurangan yang salah. Agar menjadi benar, maka
kita pindahkan salah satu batang korek api ke tempat yang lain. Mari kita kerjakan 30 detik mulai dari sekarang. Waktu habis, kita lihat jawabannya. Batang korek api yang kita pindahkan adalah yang ini. Ini kita pindahkan ke sini. Sehingga kalimatnya menjadi 9 dikurang 5 sama dengan 4. Kita lanjutkan ke nomor 5. Pindahkan satu batang korek api agar menjadi persamaan yang benar. 5 dikurang 9 sama dengan 6, ini merupakan kalimat pengurangan yang salah. Agar benar, kita pindahkan satu batang korek api ke tempat yang sesuai. Kita kerjakan 30 detik dari sekarang. Mulai. Jawaban yang benar, korek api yang kita pindahkan adalah yang ini. Ini kita pindahkan ke sini. Sehingga kalimatnya menjadi 9 dikurang 3 sama dengan 6. Kita lanjut ke nomor soal 6. 9 dikurang 3 sama dengan 9. Ini merupakan kalimat pengurangan yang salah. Agar benar, kita pindahkan salah satu batang korek api ke tempat yang sesuai. Kita mulai 30 detik dari sekarang. Waktunya habis, kita lihat jawabannya. Batang korek api yang kita pindahkan adalah yang ini. Ini kita pindahkan ke sini. Sehingga menjadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. Berikutnya, nomor 7. 9 dikurang 9 sama dengan 5 merupakan kalimat pengurangan yang salah. Agar benar, salah satu batang korek api ini kita pindahkan ke tempat yang sesuai. Kita kerjakan 30 detik mulai dari sekarang. Waktunya habis, kita lihat batang korek api yang kita pindahkan adalah yang ini. Ini kita pindahkan ke sini. Sehingga kalimatnya menjadi 9 dikurang 3 sama dengan 6. Kita lanjutkan ke nomor 8. 6 dikurang 2 sama dengan 7. Ini juga merupakan kalimat pengurangan yang salah. Agar benar, kita pindahkan satu batang korek api ke tempat yang sesuai. Kita kerjakan 30 detik mulai dari sekarang.
Kita lihat jawabannya. Batang korek api yang kita pindahkan adalah yang ini. Ini kita pindahkan ke sini. Jadi kalimat kesimpulan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kita lanjut ke nomor 9. 3 dikurang 9 sama dengan 8. Ini adalah kalimat pengurangan yang salah. Agar benar, kita pindahkan satu batang korek api ke tempat yang sesuai. Kita kerjakan 30 detik dari sekarang. Waktunya habis, kita lihat jawabannya. Batang korek api yang kita pindahkan adalah yang ini. Ini kita pindahkan ke sini. Jadi kalimat pengulangan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kita lanjutkan ke nomor 10. Nomor terakhir, 5 dikurang 4 sama dengan 8 merupakan kalimat pengurangan yang salah. Agar benar, kita pindahkan satu batang korek api ke tempat yang sesuai. Kita kerjakan 30 detik mulai dari sekarang. Kita lihat batang korek api yang kita pindahkan adalah yang ini. Ini kita pindahkan ke sini. Sehingga kalimatnya menjadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Untuk batang korek api yang dipindahkan, kemungkinan tidak harus seperti yang dicontohkan dalam video ini. Yang penting kalimatnya menjadi benar. Baik adik-adik, ini tadi materi untuk permainan kali ini. Terima kasih kalian telah mengikuti video ini dengan baik. Dan terima kasih juga kalian telah memberikan dukungan terhadap video ini sehingga video ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.